di Kampung Lubang sana, di Asam Kubang, belok kanan. Sebelum setelah simpang Calau sana kita belok kanan. Ini sepertinya tidak ada lagi perkampungan rumah ya bagian sini. Kita turun lagi. Dan tanjakannya lumayan juga, agak licin. Sampai di mana katanya itu, Kak? Sampai di mana katanya, Pak? Oh, itu, Pak. Tidak, awak apa, Pak? Puta-puta ya, Pak. Kok nama, Pak? Lubang, Pak? Anak mau kampung ada? Lubang, dah. Oh, baru sekali kok, tuh. Tapi dulu lah lama waktu ada orang ada motor cross di rumah, lewat dah suka dah. Oh, itu penasaran dah, tuh. Sampai rumah di atas itu bisa, Pak? Aduh itu lah. Ada hukum melo ini. Itu mau wajib. Oh, itu. Ya. Melo itu di mana tak ada. Tapi tak ada yang tu dah ancak jalan dah. Ancak jalan dah. Oh, lah bisa ya ancak mak. Lain. Kalau ikut kau lah ya, yang jalan di ujung tu tadi dah. Ya, kau nak jalan kaki jadi dia berfoto tipu. Di mana tipu mak? Di berfoto. Kalau foto. Tak boleh foto. Di sebelah kanan nanti tinggi kau mak. Ah. Ada mendaki tinggi kau, betul? Kek sekolah yang? Ya, jalan dengan cara ke aspal juga. Baru apa? Bintik oh, baru ikut ya, Mak? Ya, baiklah pernah berarti lalu. Berarti ke kaki dah kau, Mak, lewat ya, Mak? Ya, kaki dah jadi ke suak jadi. Ke suak berarti kan, enggak? Ya. Ke bawah dia? Ya, jalan di kuyo. Kau lubangnya nama ya, Mak? Ya, kau lubang. Nama kampung kete ya, Mak? Kau lubangnya ya, enggak? Ya, ya. Ada? Tandera kamu. Habis dengan ikut jalannya, Pak. Balik ya, Pak? Iya, iya. Si, ini balik ini. Makasih banyak ini ya. Pak, baikum. Lang, Lai. Dulu, Pak. Baru saja berbincang-bincang dengan penduduk setempat tentang ada daerah wisata di Asam Kubang ini, namanya Bukit Batuang, air terjun, kemudian di arah Bayang Sani juga ada air terjun di sana. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan coba ke daerah yang kita bicarakan tadi. Ini sebelah kanan juga ada rumah. Ini ada rumah juga di sana. Ada dua rumah juga.
Dari situ apa? Dari situ. Dari rumah tadi. Oh ya. Kiri ke sana. Langsung kita keluar. Yap. Ya di sana. Inilah namanya Kampung Lubang, Asam Kumbang, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Jalan sini cukup nanjak dan jalannya masih berlumut, jadi agak licin kalau hujan sana. Jadi harus ekstra hati-hati. Ah. Oh, dari Aceh teh, Mas. Di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.